Masih disapa Indonesia malam, jelang pilpres tahun depan, peta koalisi seakan masih saling lirik kanan kiri. Meskipun sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk, tapi seakan selalu ada peluang untuk saling membuka diri. Terlebih lagi tujuan besarnya adalah menang di pemilu 2024. Saat ini saudara setidaknya ada tiga kubu peta koalisi. Dua kubu membuka peluang masuknya PDI Perjuangan untuk menjadi koalisi besar. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 jika digabung ketiganya sudah bisa mencalonkan presiden sendiri karena memiliki persentase suara 25,73 persen kursi DPR. Sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan PKB memiliki persentase suara 23,84 persen kursi DPR. Jika benar, PDI Perjuangan bersedia bergabung dalam komposisi peta koalisi besar dengan KIB dan KKIR, maka jumlah persentase suara dua koalisi digabung dengan PDIP sebesar 22,26 persen menjadi sekitar 71,83 persen kursi DPR. Angka ini lebih dari tiga kali lipat syarat perolehan kursi DPR sebesar 20 persen untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presidennya sendiri. Akankah koalisi besar akan terwujud demi mengamankan kursi RI 1 dari PDIP lebih lengkap kita akan bahas usai tayangan berikut ini. PDI Perjuangan membuka diri menyambut wacana bergabung dengan koalisi besar bersama Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar, PAN dan P3 dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB. Politisi PDIP Budi Sujatmiko menyebut partainya dalam setiap kesempatan memang selalu menargetkan untuk kembali mencalonkan kadernya sebagai Capres atau RI1. Posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan perolehan suara DPR lebih dari 20 persen menjadikan PDIP sebagai satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan capresnya sendiri jika pun tidak berkoalisi dengan parpol lain. Disampaikan oleh Ibu Ketua Umum di dalam acara-acara partai baik di dalam internal sifatnya tertutup, sifatnya maupun terbuka hmm. bahwa pdi perjuangan tentu punya keinginan untuk mencalonkan lebih lagi kadernya sebagai presiden republik indonesia sebagai penerus bapak jokowi dodo. Sebelumnya presiden jokowi sudah memberi sinyal mendukung koalisi besar untuk pilpres mendatang. Cocok itulah kode jokowi soal wacana pembentukan koalisi besar enam partai. Saat silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN minggu lalu, Jokowi menyebut koalisi besar akan menjadi hal baik, meskipun saat pernyataan Jokowi itu tadi dihadiri oleh perwakilan PD Perjuangan. Cocok. Nah, ini saya hanya bilang cocok. Gitu. Terserah, Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan akan lebih baik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku menyimak pernyataan Jokowi soal wacana koalisi besar. Puan setuju, koalisi besar asalkan yang terbaik untuk bangsa. Soal lima partai pendukung Jokowi yang menggagas wacana koalisi besar, Puan pun bilang PDP tidak merasa ditinggalkan nggak ada persyaratan bahwa harus eh, PDI Perjuangan RI 1. Namun eh, di sini bisa saya sampaikan bahwa eh, saat ini memang eh, jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai eh, RI 1. Jadi itu aja. Jadi belum ada pembicaraan bahwa harus syaratnya atau seperti apa. Namun ya semuanya itu kan memang harus dibicarakan dengan baik dan matang. Sementara itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut semua partai memiliki peluang untuk bergabung koalisi. Dasko menilai masih terlalu dini menentukan siapa yang akan jadi capres dan cawapres, terlebih lagi peta koalisi belum paripurna. Pertemuan lima partai itu kan baru pertemuan awal. Saya pikir masih terlalu dini, kita mau bicara soal eh, capres karena partai-partai tentunya eh, juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan demikian. Saya tidak mau menanggapi mengenai masalah uh, siapa capres, siapa cawapres, karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini untuk membicarakan uh, pada saat uh, mereka bertemu demikian. Saat ini setidaknya dua kubu koalisi membuka peluang masuknya PDI Perjuangan untuk menjadi koalisi besar. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3, dengan persentase suara 25,73 persen kursi DPR, sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan PKB, memiliki persentase suara 23,84 persen kursi DPR. Jika PDIP bergabung, maka jumlah suara parpol pendukung akan menjadi 71,83 persen kursi DPR. Angka ini lebih dari 3 kali lipat syarat perolehan kursi DPR sebesar 20 persen untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presidennya sendiri. Sejumlah analis politik memprediksi akan ada 3 poros capres dalam pilpres 2024 jika PDIP tak bergabung dengan koalisi besar 5 partai pendukung Jokowi yang kini tengah digodok. Yang jelas, dinamika politik masih cair hingga batas pendaftaran capres Oktober mendatang. Tim liputan Kompas TV.